Bella Sofie, wanita yang kini rela menjadi istri kedua Suryono ini pastinya ingin selalu tampil cantik di hadapan sang suami. Cantiknya Bella ke hadapan sang suami lantaran dirinya tak mau Suryono berpaling, berpindah ke lain hati. Untuk itulah rumah kecantikan pun didatangi Bella untuk mereparasi wajah khususnya melakukan sulam alis. Nah, ketemu lagi nih dengan aku Bella Sofie. Dan aku Bisa Kiola. Iya, kita sekarang lagi ada di Ali Sulam Tato. Ya. Lagi mau mempercantik diri, lagi mau cantik-cantik. Karena kan udah merit nih aku. Jadi harus bisa menjaga penampilan. Mama udah merit, pokoknya gimana dong? Ya, tetap sama, aja harus jaga ya. Harus sebagai perempuan harus menjaga kecantikan. Biar suami gak lari ya pemirsa gitu. Terus biar tambah cucok, tambah banyak job, tambah cantik. Pokoknya tambah the best. Shading alis. Jadi dia ini udah di anestesi. Anestesi ini gunanya untuk tidak ini biar tidak kerasa sakit. Menghilangkan rasa sakit ya. Biar supaya baal. Jadi ini sekitar setengah jam anestesi dan setelah itu pengerjaan. Nih lihat perbedaannya kelihatan ya. Kalau misalnya ini tuh kelihatan lebih fresh, lebih kelihatan muda, lebih kelihatan tirus karena kan pipi aku agak cabi ya. Pipinya agak cabi. Jadi sebelah sini membuat mukaku jadinya tirus. Sebenarnya Bella tak hanya ingin tetap mempesona sang suami, sulam alis dilakukan juga agar tetap cantik saat tampil di hadapan publik. Dan keinginan Bella ini sangat disupport oleh Suryono yang memang ingin Bella selalu terlihat celing. Iyalah ya, secara ya masih muda akunya. Semoga suami gak berpaling ke yang lain. Gak ada sih sebenarnya buat aku aja gitu, buat aku kan kerja di entertain ya, harus kelihatan cantik, harus kelihatan lebih bagus gitu. Dan biar kelihatan lebih muda pemirsa. Tadi sempat minta izin kemarin, sayang aku mau benerin alis yang kemarin tuh kelihatan sedih gitu loh mukaku. Oh iya nggak apa-apa, kalau kamu buat kamu lebih bagus nggak apa-apa. Dia sih orangnya nggak terlalu ribet-ribet banget ya, nggak terlalu yang harus ya kolot-kolot gitu enggak. Lalu seperti apa ya lebaran ala Laudia Cynthia Bella? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp.